TV KPM. Hai semua, saya Intan Sarah, jurulatih anda untuk hari ini. Oh, coach sangat-sangat teruja nak jumpa korang semua. Rindu sangat nak buat senaman sama-sama. So hari ini kita akan buat aktiviti fizikal. Aktiviti fizikal dapat membantu kita meningkatkan kecergasan dalam diri kita. So hari ini coach ditemani Dina. Ditemani Nadia. Rindu tak dengan akak-akak ni? Mestilah rindu kan? Ingat kan rindu dengan coach je. Okey, so hari ini kita akan membuat senaman keseluruhan badan 2. Ingat tak hari tu kita dah buat yang nombor 1 kan? Tak apa. Kalau korang tak ingat apa definisi keseluruhan badan, coach ingatkan lagi sekali. So, keseluruhan badan ni dapat meningkatkan kita punya kekuatan keseluruhan badan. Dan meningkatkan juga kestabilan dalam diri kita. Jadi untuk senaman kali ini, kita akan ada beberapa tahap kesukaran. Jadi yang mudah akan ditunjukkan oleh Dina dan yang sukar akan ditunjukkan oleh Nadia. So, lagi sekali coach nak ingatkan, kalau nak buat senaman ni kena ikut tahap kesukaran masing-masing. Okey, kalau semua dah ready, jom kita mulakan dengan aktiviti pemanasan badan. Okey semua, sebelum kita melakukan aktiviti pemanasan badan, coach nak ingatkan lagi sekali ya, apa itu pentingnya aktiviti pemanasan badan ni. So, kita boleh meningkatkan suhu dalam badan dan mengurangkan risiko kecederaan. Jadi untuk aktiviti kali ini, kita akan mulakan dengan satu set dan setiap set merangkumi 6 pergerakan. Satu pergerakan kita akan melakukan selama 30 saat. Okey, Dina dah ready ke belum? Nadia dah ready ke belum? Aktiviti kita yang pertama adalah jogging setempat. Jogging setempat? Macam inilah. Okey, angkat kaki tau. Angkat kaki. Jangan. Okey. Kita buat sama-sama, okey? Dalam kiraan 3, 2, 1. Jogging. Perlahan pun tak apa, asalkan angkat kaki. Jangan lupa untuk bernafas. Jangan lupa untuk senyum juga. Okey. Jogging. Sebab kita nak meningkatkan degupan jantung dalam diri kita, okey? 10 saat lagi. Terbaik semuanya. Okey, lagi 5 saat. Kita akan lakukan step kiri dan kanan. Okey, kanan, kiri. Okey, kanan, kiri. Boleh tepuk. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Senyum tau sebab ni kita kena happy-happy. Kita kena fun. Okey, kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan. Okey, lepas ni kita akan ke depan dan ke belakang. Okey. 3, 2, 1. Depan. Depan, belakang. Senang je kan? Depan, belakang. Depan, belakang. Depan, belakang. Jangan langgar kawan, okey? Pastikan ada ruang yang tersendiri. Okey. Lagi 10 saat. Jangan lupa untuk bernafas. Senyum, okey? Lepas ni kita akan buat tajam, okey? Tajam, okey? Dalam 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey tak tu? Berapa dah? Coach pun dah lupa dah kiraan berapa. Berapa ya, Dina? Nah, okey. Lepas ni kita akan buat squat dan sentuh lantai. Okey. 3, 2, 1. Squat dan turun. Okey. Squat dan turun. Okey. Squat dan turun. Kiri pula. Squat dan turun. Squat dan turun. Terbaik semuanya. Lagi 10 saat. Turun. 5 saat lagi. Lepas ni kita akan ada cabaran daripada coach. Coach akan tunjukkan kalau coach cakap lompat. Cakap yeay. Boleh. Kalau coach cakap kanan, korang kena kanan.
patah balik. Kalau aku cakap kiri, kiri, patah balik. Okey, kalau aku cakap bawah, bawah. Okey, boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Okey, tarik nafas. Hembus. Dalam kiraan tiga, dua, satu. Kanan. Kanan. Ha, boleh tak tu? Kiri. Kiri lagi. Bawah. Bawah lagi. Kanan. Kiri. Kanan. Kanan. Atas. Yeay. Okey, kita dah habis buat aktiviti pemanasan badan. Dah panas ke belum? Coach rasa sikit. Panaslah kan. Panas tak? Oh, panas. Badan coach pun okeylah. Dah ready untuk membuat senaman. Jadi, untuk senaman hari ini kita akan buat senaman keseluruhan badan dua, iaitu mempunyai dua set. Satu set mengandungi 5 aktiviti dan satu aktiviti akan dibuat selama 30 saat dan 30 saat rehat. Okey, 5 je, 5 aktiviti dan 2 set. Dah bersedia? Dah bersedia? Okey, kalau dah bersedia, coach akan terangkan aktiviti yang pertama, iaitu komando plank. Apa tu komando? Macam askar lah coach. Memang macam askar ni. Coach nak tunjuk ni. So, posisi dia adalah seperti ini. Dua tangan di bawah. Lutut letakkan. Okey. So, angkat tangan kanan. Angkat tangan kiri. Untuk yang suka, lutut juga di bawah. Tapi, angkat. Angkat. Letak. Letak. Okey. So, kita akan bergerak dalam 3 saat. 3, 2, 1. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Okey ke Dina? Okey kan? Nadia okey? Okey. Baru set yang pertama, nanti set yang kedua kita buat balik, okey? Tiga, dua, satu. Okey. Tarik nafas. Hembus. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ini adalah aktiviti yang terakhir untuk set yang pertama. Ia adalah burpee juga di posisi plank. Tetapi tangannya di atas. Okey. Dua kaki pinggul ditolakkan ke depan. Kaki kanan angkat, kiri bangun. Untuk yang suka, sama juga posisi yang sama. Pinggul tapi lompat dan bangun. Okey? Kalau bersedia dalam posisi plank. Tiga, dua, satu. Kanan, kiri. Bangun. Turun. 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 Kanan. Kiri. Bangun. Senang, Adina. Okey. Turun. 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 Angkat. Angkat. Bangun. Okey. Turun. 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 Angkat. Angkat. Bangun. Okey. Turun. 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 Angkat. Angkat, bangun. Okey, tarik nafas. Hembus. Okey, kita dah habis untuk set yang pertama. Tapi kenapa coach peluh sangat ni? Dina tak ada pun peluh. Oh, belakang coach Dina tak buat eh? Tak buat? Amboi. Okey, so untuk set yang kedua, kita akan pergi lebih mencabar ataupun korang boleh mencabar diri sendiri, okey? Coach pun kalau boleh, coach nak ikut Nadia. Buat yang lebih advance. Tapi kalau tak boleh, coach ikut je Dina, okey? Kita akan buat aktiviti iaitu komando plank. Okey, anda semua tahu kan tadi saya dah sebut dah. Macam askar punya aktiviti tu. Okey, jom kita buat posisi plank. Tapi tangan kita di bawah. Lutut di bawah. Tapi depan, depan, okey? Boleh eh? Kalau ada barang-barang, tolong alihkan dulu sebab nak tolak ke depan. Nanti tolak pula botol ni kan. Haa, so alihkan dulu. Okey, jom. Di posisi blank. Tiga, dua,
Satu, kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Wah, macam nak capai benda tu. Ah. Jangkau macam tu, jangkau macam tu. Okey. Kiri. Okey, tiga, dua, satu. Bagus, anak-anak murid semua. Anda semua memang bijak macam coach. Okey, kita adalah aktiviti yang terakhir iaitu burpee. Okey, semangat eh. Kalau tak semangat, coach tak naklah teruskan. Semangat ke tak? Aktiviti yang terakhir ni, semangat ke tak? Semangat ke tak semua? Okey, kalau semangat, jom kita buat burpee. Okey, burpee juga. Posisi yang sama, plank juga. Tapi, tangan angkat, kaki pun angkat dan satu, dua, bangun. Okey. Dalam kiraan tiga. Tiga, dua, satu. Kanan, kiri, bangun. Turun, turun, turun. Kanan, kiri, bangun. Wow. Orang bangun di mana tu? Okey, sambung. Aku akan tunjukkan. Dari depan pula. Kanan, kiri, bangun. Turun, turun, turun. Kanan, kiri, bangun. Okey. Tarik nafas semua. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Ini yang paling dalam tau, paling dalam. Tarik nafas. Tiga, dua, satu. Kau kuat tau. Ha! Tak, tak, tak. Coach tak puas hatilah. Lagi sekali boleh? Tarik nafas dalam. Tiga, dua, satu. Ha! Hey, coach tak puas hati betul lah dengan Nadia dan Dina ni. Tak dengar suara. Lagi sekali. Tarik nafas dalam. Tiga, dua, satu. Ha! Kita dah berjaya menyelesaikan senaman keseluruhan badan yang kedua. Tepuklah tangan sikit. Ah, tanya kepada murid-murid semua yang berjaya menghabiskan semua aktiviti kita setakat ini. So, hari ini coach ada sedikit cabaran yang nak bagi kepada murid-murid sekalian dan Dina dan Nadia sebab diorang pun tak tahu tau sebenarnya. So, apakah cabaran itu? Coach akan bagi 3 minit dan ada 3 aktiviti di mana setiap aktiviti itu anda perlu melakukan sebanyak 10 kali ulangan. Jangan pening-pening. Coach akan jelaskan dengan lebih teliti. Untuk aktiviti yang pertama iaitu high knee. Okey, untuk yang lebih mudah, high knee just angkat kanan, kiri. Okey, kanan dikira 1, 2, 3, 4 sampai dah 10. Untuk yang suka, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. So, 1, 2, 3, 4 sampai dah 10. Okey, aktiviti yang kedua adalah squat jump. Squat jump ini yang untuk mudah tak perlu lompat pun. Dia just squat dan turun. Okey, satu, dua. Okey, untuk yang suka sikit. Satu, dua. Okey? Ha, macam lompat katak lah tapi dia more to squat. Jadi untuk aktiviti kita yang ketiga. Okey, kita akan buat plank jack. Plank jack anda harus berada di posisi plank. Okey, kedua tangan diangkat. Kaki pinggul ditolakkan ke depan. Okey. Dan kaki kanan, kanan, satu. Kiri, dua, tiga. Okey, sampai dah 10. Okey. Kalau untuk yang lebih suka, satu, dua, tiga, empat. Okey. Boleh tak? Dina boleh? Nadia boleh? Anda semua macam mana? Tak dengar. Boleh ke tak boleh? Boleh. Okey, okay. Kuatnya suara. Sampai ke coach boleh dengar. Okey, kalau boleh, jom kita buat dengan sama-sama sebab cabaran ni perlulah kita kena happy sama-sama, okey? Bahagia sama-sama, okey? Jom kita buat sama-sama, okey? Dalam masa 3 minit. Okey, coach nak tahulah siapalah yang akan menang dalam cabaran ini. Minta-minta coach lah yang menang kan? Okey, jom. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, squat pula. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Okey. Alamak, Nadia dah buat plank lah. Kita pula cepat. Okey, plank. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Nampak dah? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, cepat bangun balik. Hai ni balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, squat. Dah 2 minit lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hei, tunggulah coach. Nadia tak nak tunggu coach. Okey, plank jack. Okey, dalam posisi kanan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey dah, 2 set. Let's go. Set yang ketiga, let's go. Hai ni. Kanan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Squat. 1, 2. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Wow, 5. So murid-murid semua berapa set? 5 juga. Ikut Nadia. Wah, okay, tepuk tangan untuk murid-murid semua. Terima kasih kerana sudi sahut cabaran daripada coach, okey? Mudah-mudahan murid-murid semua dapat berkongsi ilmu dengan rakan-rakan yang lain. Okey, kita pun dah habis buat senaman semua. Tapi coach sebenarnya kat sini ada satu persoalan yang sangat-sangat penting nak tanya kat murid-murid semua. So, lepas kita dah warm up, kita dah buat senaman, apa aktiviti yang paling penting dalam tiga ni? Ha? Apa dia cakap? Down? Oh, tak dengar ya? Apa dia cakap? Down? Cooling down. Pandailah. Memang mesti hari-hari ikut coach pergi training kan? Okey, cooling down betul. So, untuk aktiviti cooling down kita pada hari ini, kita akan buat satu set. Ada 7 pergerakan. Setiap pergerakan kita akan buat 20 saat. Okey, tak ada rest lah. Kita buat bersambung. Okey, sebab penyukan badan kita buat secara perlahan je. Tak perlu nak tergegas ke sana, ke sini kan. Sebab kita nak menurunkan suhu dalam badan kita. Okey. So, kalau semua dah ready, coach akan tunjukkan aktiviti yang pertama. Okey, aktiviti yang pertama adalah standing hamstring stretch. Di mana dua kaki dan dua tangan ditolakkan ke bawah. Okey, secara maksimal lah. Okey, kalau tak boleh, just pergi dekat lutut. Hanya pergi dekat lutut. Okey, macam ni. Lepas tu, tahan selama 20 saat. Okey, boleh? Okey, jom. Dalam kiraan 5 saat boleh? 3, 2, 1. Turun slow je. Tahan. Okey, tahan. Jangan lupa untuk bernafas tau. Hembus. Okey, lagi 10 saat. Tahan. Siapa yang boleh sentuh lantai lagi bagus. Okey, 3, 2, 1. So, aktiviti yang kedua adalah quad stretch. Quad stretch di mana kaki kanan ditarikkan ke belakang. Okey, lepas tu tukar kaki. Okey. 3, 2, 1. Tarik kaki kanan. Tak stable lah coach. Mana nak bagi stable? Cuba rendahkan lagi ke badan kan ataupun pegang hidung. Ha, cuba okey. Lagi 10 saat. Tarik, bagi rasa dekat bahagian quadricep kita ni. Okey. 3, 2, 1. Okey, lepas tu kita akan tukar kaki kiri. Let's go. Okey, tahan. Tarik nafas. Hembus. Okey, pandai. Lagi 10 saat. 3, 2, 1. Okey, selepas ini kita akan buat hip flexor stretch. Di mana di posisi seperti ini. Dan kedua-dua tangan ditolakkan ke atas. Okey, 3, 2, 1. Okey, tolak.
Tahan 20 saat. Lagi 10 saat. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. 3, 2, 1. Okey, tukar kaki kiri. Okey, tolakkan tangan ke atas. Tahan. 10 saat lagi. 3, 2, 1. Okey, untuk regangan yang seterusnya adalah regangan shoulder stretch. Di mana tangan kanan ditolak ke ditarik ni. Tarik. Okey. Dan tahan selama 20 saat. Okey, 3, 2, 1. Tarik. Okey, jangan lupa untuk bernafas. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Okey, lagi 10 saat. Okey, senyum tau. Jangan nanti orang cakap, kenapalah buat aktiviti sambil marah-marah ni kan. Okey. 3, 2, 1. Dah tukar tangan kiri. Okey, lagi 15 saat. Tarik nafas. Hembus. Okey, lagi 10 saat. Tarik nafas. Hembus. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, kemudian kita akan buat tricep stretch. Di mana tangan ditarik ke belakang. Okey, 3, 2, 1. Okey, go. Okey, pandai. Tarik, tahan. Nafas. Hembus. Okey, lagi 10 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Tukar tangan kiri. Pandai, terbaik semuanya. Memang anak-anak murid yang sangat cerdik, okey? Lagi 10 saat. 3, 2, 1. Okey, kemudian kita akan buat upper back stretch. Di mana lutut dibengkokkan sedikit dan tangan ditolakkan. Okey, 3, 2, 1. Jom. Tolakkan. Okey, dari sisi. Tolakkan. Tahan. 10 saat lagi. Okey, tarik nafas dan hembus. Okey, kemudian kita akan buat chest stretch. Di mana bahu dan tolakkan ke belakang. Okey, bahu dan tolakkan ke belakang. Okey, ready? 3, 2, 1. Okey, tahan. Saya akan tunjukkan dari side sisi. Dan tahan. Okey, lagi 5 saat lagi. 3, 2, 1. Okey. Terbaik semua. Macam mana dengan senaman kita hari ini? Okey kan? Semua boleh buat kan? Okey semua. Terima kasih sangat-sangat sebab sudi untuk bersama dengan kita orang semua untuk melakukan aktiviti senaman pada kali ini. So, kita akan berjumpa lagi di episod yang akan datang sebab coach sangat-sangat teruja nak jumpa korang lagi. So, terima kasih semua. Bye-bye. Didik TV KPM.